Halo, selamat siang sahabatku semuanya dimanapun berada. Hari ini tanggal 9 hari Sabtu, 9 Oktober 2021. Jumpa lagi ya di channel YouTube saya. Kita mau update lagi keberangkatan bus Medan Jaya. Ya, ini saya sekarang lagi ada di posisi di depan Mall Summarecon ya, tepatnya di Gading Serpong. Oke, teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Nanti kita lihat bus Medan Jaya yang mana berangkat dan sewanya, mudah-mudahan banyak dari loket Cikokol Tangerang ya. Oke, kita lanjut lagi. Check it out. Karena sekarang masih jam 12 tepat ya. Nah, kita bisa lihat-lihat pemandangan dulu ya. Ini ada Tugu Monasnya Gading Serpong. Tepatnya di Bundaran Gading Serpong, di depan Paramount Green Grenade Lake. Oke. Kita explore dulu sedikit-sedikit dengan motor vlog. Oke, teman-teman, saksikan terus video ini ya. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tapi kita tunggu di seberangnya Cikokol, loket Tangerang Cikokol ya. Nggak enak di sini mengganggu, dan saya juga tidak berani hunting-hunting dari belakang. Nah, sekarang kita sudah di depan atau di seberang loket Medan Jaya Cikokol ya. Terpantau sekarang jam 12 lewat 15 menit, belum ada sewa yang stay di loket Medan Jaya Cikokol nih ya. Full Arimbi juga terpantau sepi.
sekarang sudah jam 1 pas. Belum ada tanda-tanda bus Medan Jaya datang di Cikokol Tangerang ini ya. Hari Kamis dan Jumat saya terlambat datang ke sini. Karena saya datang jam 1 kurang 10. Nah, kata petugas loketnya Medan Jaya sudah berangkat. Nah, sekarang saya udah nungguin Medan Jayanya udah jam 1 belum juga tiba. Nah, itu dari jauh sana sepertinya udah tiba nih. Pas jam 1 ya. Livery daun sirih nih. Jadi baru kita omongin, dia langsung datang ya. Oke, langsung kita pantau aja langsung di depan loket. Nah, sekarang kita sudah di depan loket ya teman-teman. Tinggal kita tunggu aja busnya datang. Sepertinya busnya udah datang itu. Nah ini, kita lihat nanti. Sepertinya sewanya cuma satu ini sih, karena di dalam loket terpantau tidak ada sewa teman-teman. Jadi kita lihat aja ya. Wih, dikasih lampu cantik bang. Geser bang, bang, pintu bang. Oh, sewanya lumayan tuh yang keluar. Halo Pak Rahul, sehat? Sehat. Oh, Pak Rahul atau Bang Rahul atau Om Rahul, nah, mana yang enak dipanggil aja ya, buat sahabat-sahabat semuanya. Yang penting Pak Rahul atau Bang Rahul selalu gaul. Itu yang saya sebut julukannya. Pembawaannya enjoy, gaul, dan selalu senyum. Apa kabar bang? Nah, udah kelihatan ya kawan-kawan ya, senyuman Bang Rahul. Nah, dia pergi ke Alfamart ngisi etol itu. Sepertinya berpisah. Nah, berarti dua orang nih yang berangkat nih. Nah, ini bapak dan ibu ini. Aku udah pernah ikut sekali ya naik bus ini ke Merak. Boleh foto aja di depannya sebagai kenang-kenangan. Di dalam bukan di luar. Wah, berselfie ria dulu, berselfie ria. Cis, woi mantap. Wes, mantap. Kenang-kenangan itu ya. Iya. Nah, inilah nanti temannya di dalam kapal ini, KS-88.
salam persahabatan. Ya. Pak Manurung ya? Ya, Pak Manurung. Bang Rahul. Oh, Bang, ini Bang Rahul. Oke, Bang. Semangat selalu dalam bekerja, Bang. Bang, ini juga kita salam dulu. Salam, nggak apa-apa kotor-kotoran lah. Samanya kita. Kan udah pernah aku ikut ke Merak kan sama Bang Pohan kemarin kan. Masih ada, Bang, pemeriksaan di Merak bias masih ada? Masih ya. Jadi selama saya liput bus Medan Jaya, khususnya trayek Medan Jakarta ini ya, Libre Daun Siri yang modelnya seperti ini 7871, 7873. Terus Marco, Marco 65, Marco 66. Ya, bodi Marco Polo. Terus SR2 7551, 7550. Ya. Terus yang merah. Yang BK 7171. Terus ada lagi sekarang Naila 01 ya. Terus yang Legacy SR1. Yang saya vlog kalau enggak salah di hari Rabu. Jadi ya itu teruslah. Yang saya sebutin tadi, putar kepala trayek Medan Jakarta ya. Mungkin di lain kesempatan saya bisa sajikan video bus-bus Medan Jaya yang saya sebutin tadi ya, trayek Medan Jakarta. Nah, jadi buat kita semua atau buat penonton yang mungkin baru pertama kali melihat bus Medan Jaya ini, nanti saya cantumkan di deskripsi nomor loket ya, tidak nomor driver. Karena ya menurut peraturan yang saya dapat, bus Medan Jaya, trayek Medan Jakarta, tidak boleh memungut sewa di pinggir jalan. Itu sebabnya saya tidak mencantumkan lagi nomor driver di deskripsi atau di video, seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya infokan, bus ini trayeknya Medan Jakarta PP via lintas tengah ya. Lintas tengah itu yaitu kalau dari minum buer sehat. Semalam Bang. Semalam kayaknya dikit juga tuh Bang Nangkul. Aku sih nggak sempat sini. Yang lumayan sih ya bus baru. Bus baru sih lumayan terus. Besok. Oh, berarti di sana sekarang Bang Chandra. Oh, Bang Chandra. Jadi minumannya biar tenaga itu aja ya. Sebenarnya. Ya. Oke, sepertinya surat jalan sudah diberikan dan bus ini akan melanjutkan perjalanan
langsung masuk ke tol Merak ya. Coba nanti kita ikutin sampai dia masuk ke tol Merak. Lagi ngebrel-ngebrel sedikit. Oh, ada penumpang yang numpang ke toilet di loket. Iya bang, hati-hati bang. Baiklah teman-teman, saya closing dulu ya. Nanti dia masuk ke exit tolnya, tetap nanti kita lihat ya. Saya ikutin dari belakang, tapi saya tidak hunting. Apabila video ini bermanfaat, mari sekali lagi dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sekianlah dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Horas, maju-maju.